Nita, ini Hendra. Berapa kali saya mesti bilang, jangan ganggu saya lagi, saya nggak mau bicara sama kamu. Aduh, Nita, saya tuh cuman mau... Saya nggak peduli keinginan kamu apa, jangan ganggu saya lagi. Tidak merasa aneh, Rian dan Ratih malam ini nggak pulang sama-sama. Loh, kan Rian sudah bilang kemana si Ratih pergi. Barangkali hanya alasan kok. Alasan bagaimana sih papa nih? Aduh. Menurut saya hubungan mereka sudah mulai renggang. Ya barangkali Ratih sudah dengar dari temannya itu siapa, si Nita. Ma, mungkin saja sebentar lagi kita akan kehilangan Ratih. Dan pasti dia akan menyalahkan saya atas kegagalan perkawinan. Jangan suka berprasangka terlalu jauh, Pa. Bukan prasangka, bukan. Perasaan. Kenapa? Kenapa Rian tidak bisa cocok sama Ratih? Kenapa? Jangan pesimis dulu, Pa. Sebagai wanita, Mama merasakan perhatian dan ketulusan Ratih pada Rian. Mana pernah sih Ratih ketawa atau bercanda sama Rian? Gak pernah kan? Tapi waktu Hendra di sini, dia ceria. Papa keliru. Keceriaan Ratih dan Hendra itu cuma kegembiraan seorang kawan lama yang sudah lama tidak ketemu. Tapi pada Rian, Mama bisa rasakan kok ketulusan seorang istri. Oke. Mungkin saja Ratih mencintai Rian. Mungkin saja. Sekarang saya tanya. Bagaimana anak kita? Hah? Bagaimana dia? Sampai kapan dia akan meladeni si Bella? Sampai Ratih kehilangan kesabarannya kali? Yang sedang jatuh cinta enggak akan ada waktu lagi untuk teman-temannya. Kalau laki-laki yang sedang patah hati gimana? Ya, malam ini kelihatan seperti laki-laki yang habis kalah perang. Ada apa sih? Ren, mungkin udah nasib gue kali ya. Setiap kali gue cinta sama perempuan, pasti gue ditinggalin. Kamu bicara soal Nita? Ya. Aku kan sudah bilang, wanita itu sulit ditebak. Apa maunya? Masalahnya bukan Nita, tapi gue sendiri. Apa sih masalahnya? Belakangan kamu tampak akrab dengannya. Dan kamu membuat dia lebih santai. Dan lebih banyak tersenyum di kantor. Nita pikir gue berhubungan sama Bella, dan gue ngebohongin dia. Oh, itu yang membuat kamu murung. Udah lah. Kita kesini juga bukan buat ngebahas Nita kok. Saya cukup mengerti. Kamu mendekati Bella untuk membantu Rati. Tapi bukan berarti kamu harus mengorbankan diri kamu sendiri kan? Bahkan kamu harus mengorbankan wanita yang kamu cintai. Ren, asal lo tahu ya. Gue bakal ngelakuin apa aja untuk ngebantu Ratih.
Karena gue udah janji sama diri gue sendiri. Dan gue gak akan mundur untuk itu. Lalu? Lu punya teman pengusaha perhiasan? Ada. Untuk apa? Oke. Gue mau lu ngebantu gue. Lu mau kan? Apa-apaan sih kamu? Jangan sok kamu. Laganya udah kayak eksekutif muda aja. Ini bukan gaya-gayaan. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Kenapa sih kamu iri ngeliat saya semakin sibuk? Tanpa kerja keras pun, perusahaan itu sudah jadi milik saya. Dan kamu harus ingat, saya ini pewaris tunggal, dan kamu? Iya. Dan saat ini saya telah menjadi wakil direktur. Sebaiknya kamu gak usah ngomong kalau gak saya ajak bicara. Taro. Enggak. Saya bilang taro. Kenapa sih? Rati! Rati, kamu gak apa-apa kan? Enggak, saya gak apa-apa. Gak usah, saya gak apa-apa kok. Rati, mau kemana kamu? Rati! 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 Lebih baik saya naik taksi, lebih cepat dan lebih aman. Diam-diam sudah bikin rencana sendiri nih ya. Ya, saya lupa bilang sama papa kalau hari ini Hendra mengajak saya ke salah satu toko berlian. Ya kan, Hen? Ya, memang begitu adanya. Dan saya yakin tentu Om mengizinkan dong. Tentu. Om tentu akan mengizinkan. Bahkan Om bersedia untuk ikut. Nggak usah repot-repot lah, Om. Saya tahu pengusaha saham seperti Om pasti sangat sibuk. Ah, siapa bilang? Lagi pula Om, kalau Om gak keberatan, hari ini saya mau berdua aja dengan Bella. Iya, boleh kan Pak? Ya, Om mengerti. Kalau Om ikut, saya rasa kalian berdua pasti akan tidak bebas. Om ini kayak gak pernah muda aja. Ayo Bella, kita berangkat. Bentar ya. Iya. Maaf loh Om. Gak apa-apa. Hati-hati ya. Iya, pasti-pasti. Pak, Bella lagi dulu ya. Iya. Mari Om. Hari. Itu dia orangnya. Dan ingat, hari ini dia adalah pemilik toko ini. Ini salah satu toko dari saya. Kamu bisa lihat display-display yang ada di sini. Semuanya kamu bisa pilih apa aja yang kamu mau.
bisa lihat ini di sebelah sana atau di sebelah sana. Kamu mau lihat di situ? Ya. Ini semua sebagian besar adalah koleksi saya. Kamu senang? Tuhan benar-benar mempertemukan aku dengan orang yang tepat. Kamu senang sama semua koleksi permata ini? Ya. Aku penggemar berlian. Ya. Yeah. Dan kau adalah raja berlian. Saya kan pernah bilang sama kamu. Saya rasa saya nggak berlebihan ngomong itu. Yang waktu itu saya ngomong sama kamu, kalau saya akan menghujani kamu dengan permata dan berlian. Boleh saya lihat kalung kamu sebentar? Coba kita lihat di sini ya. Kenapa? Apa ada yang salah dengan kalung saya? Enggak ada yang salah sama kalung kamu. Cuma kelihatannya kamu itu kurang telaten dalam merawat permata kamu. Maksud kamu? Begini. Bias-bias cahaya yang dipantulkan sama permata ini sudah redup. Jadi udah gak bersinar lagi gitu permatanya. Ini bisa disebabkan karena keringat kamu atau karena kena sabun waktu mandi. Gitu. Mbak, tolong ya, ini dicucikan dulu nih permata teman saya. Tapi maaf pak, mesin kita sedang rusak, jadi mungkin barangkali baru besok bisa selesai. Ya udah, nggak apa-apa. Oke. Hati-hati ya mbak ya. Kamu nggak keberatan kan? Nggak apa-apa. Tapi kamu kelihatan khawatir. Kamu nggak usah khawatir sedikit pun, saya nggak bakalan curi perhiasan kamu. Malah akan saya gantikan dengan sesuatu yang lebih cocok dengan kamu. Sekarang kamu bisa pilih di display ini mana yang cocok untuk kamu, itu untuk kamu. Kamu bisa bawa pulang. Nah, Bella, kira-kira yang mana yang kamu mau kamu bisa pilih? Kalau gitu, saya coba lihat yang ini. Yang ini? Ya, tolong keluarkan ini. Aduh, ini bagus banget untuk kamu. Coba. Ini untukku? Ya, itu bisa untuk kamu dan bisa kamu bawa pulang. Ben, siang-siang sudah pulang. Hendra ajak saya ke toko barunya dan dia memberikan ini pada saya. Loh, kalung mutiara kamu kemana? Jangan tanya soal kalung murahan itu. Lihat ini. Harganya pasti lebih mahal 3 kali lipat dari kalungku itu. Ntar kamu, bagus. Kamu jangan takut. Besok kalungku, kalau setelah dibersihkan, dia akan kembalikan aku. Bagus. Bagus sekali. Kebetulan, saya lagi gak punya uang. Kenapa sih saya gak boleh menikmati hasil jeripaya saya lebih lama?
Semuanya kamu yang kuasai. Nikmati saja hari-hari indah kamu bersamanya. Dasar bajingan kamu. Selamat siang dan apa kabar Nyonya Direktur? Hendra? Kemana saja kamu? Papa kamu bingung mikirin kamu, tau gak sih? Sabar dulu Ibu Direktur. Saya kesini bukannya mau diinterogasi. Terus? Tapi saya mau mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kalung ini. Dari mana kamu dapatkan kalung itu? Justru saya yang mau tanya kamu. Gimana ceritanya kalung ini bisa sampai ke tangan Bella? Ternyata di sini bukan cuma Rian ya yang manjain Bella dengan perhiasan. Kamu juga Ratih. Ngapain sih kamu ikut-ikutan manjain dia? Saya gak ngerti jalan pikiran kamu. Kenapa? Mereka meres kamu? Ya. Hendra, kalau enggak seluruh kota akan tahu bahwa Rian yang sudah punya istri dan anak pengusaha yang terkenal punya affair dengan Bella Agatha. Saya enggak mau. Mereka memiliki foto-foto mesra Rian dan Bella. Dan mengancamku akan menjual foto-foto itu ke mass media. Saya kan udah jawab pertanyaan kamu. Sekarang tinggal giliran kamu jawab pertanyaan saya. Kemana aja sih kamu selama ini? Yang itu saya nggak bisa jawab sekarang. Tapi yang pasti saya baik-baik aja selama ini. Dan sebenarnya saya sedang melakukan misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan apa? Kalau yang itu nanti aja saya jelasin sama kamu. Lagi pula, saya tahu kok, suami kamu gak bakalan suka kalau saya nginep di rumah kalian. Saya pulang dulu ya. Ya udahlah, kalau kamu masih gak mau ngasih tahu. Tapi saya mohon Hendra, kabari juga keluarga kamu. Jangan bikin mereka cemas dong. Oke, oke Bu Direktur. Dan saya juga minta sama kamu. Kamu jaga diri baik-baik ya. Dan ini saya pinjam dulu. Buat apa? Nanti kamu juga tahu kok. Jalan ya. Jadi ya. Panggil saya. Duduklah. Tadinya saya mau marah sama kamu. Tapi setelah dipikir-pikir, gak ada gunanya juga sih. Marah soal apa? Hendra, sahabat kamu yang juara itu. Saya dengar kamu punya masalah dengan dia. Iya, tapi sekarang udah enggak. Sekarang saya justru ingin membuat berita yang sangat menarik tentang affair juara itu dengan Bella Agatha. Oh iya, ini penyebabnya. Iya. Affair mereka kan bisa jadi berita yang sangat menarik, ya nggak? Kamu keliru. Ini sama sekali bukan affair, tapi sebuah permainan. Permainan? Ya. Hendra sengaja mendekati Bella untuk menolong Ratih. Ratih?
Hati sahabat saya? Iya. Terus, apa hubungannya Hendra sama Rati? Sepupu. Kamu kan tahu kan, kalau Bella mencoba untuk mengganggu rumah tangga Rati, sama seperti kamu. Hendra hanya ingin menyelamatkan rumah tangga Rati dan Rian. Jadi Hendra sama Bella bukan... Ya, saya jamin itu. Kamu masih ingin saya menurunkan foto-foto dan gosip itu? Papa gak ikut makan, Ma? Papa, minta makanan yang dikirimkan ke atas. Kok aneh sih? Di, itu makanan buat Papa. Iya, Non. Biar saya aja yang bawa makanannya. Rati, gak usah. Biar siapa aja yang bawa ke atas. Gak apa-apa kok, Ma. Rati, Non. Iya. Ma. Papa kenapa sih? Gak apa-apa. Cuma ada dua kemungkinan kalau dia makan di kamar. Kalau gak lagi sakit, ya lagi marah. Mana yang benar? Mama. Papamu itu merasa bersalah pada Rati. Bersalah sama Rati? Cuma itu yang Mama tahu. Mungkin kamu lebih tahu kenapa. Ada apa sih, Pak, sebenarnya? Tidak ada apa-apa, Rati. Rati tahu perubahan Papa belakangan ini. Kelihatannya Papa menjauhkan diri dari Rati. Enggak, ini cuma pikiranmu saja. Kamu sendiri terlalu sibuk, jadi kita jarang ketemu. Sungguh Papa tidak bermaksud menghindarimu, ya? Ayo, sana temani Rian dan Mama makan. Ya udah kalau gitu, Papa sekarang harus makan. Itu ada ayam goreng kesukaan Papa. Nanti tinggal dulu ya, Pak ya. Saya udah bilang sama Anda kan, kalau Rati nggak ada di tempat. Nggak mungkin, saya sudah janji sama Rati. Saya kira cuma alasan Anda saja agar saya tidak ketemu dengan Rati, kan? Ada urusan apa sama Rati? Dia sangat sibuk dan dia nggak punya waktu untuk orang macam Anda. Hai, Nid. Rati. Udah lama? Rian, kenapa sih Nita nggak disuruh masuk? Rati, ngapain sih kamu buang-buang waktu kamu untuk perempuan macam dia? Hah? Ben, kamu datang, Nid. Ada apa sih? Pasti ada sesuatu yang serius. Iya. Akhirnya saya menyadari saya nggak bisa hidup sendiri. Saya butuh orang lain. Dan saya butuh kamu sebagai sahabat saya. Dan ternyata juga... saya butuh seorang kekasih. Nita, Nita. Aku tahu kamu pasti lagi jatuh cinta ya. Siapa sih laki-laki yang bisa meruntuhkan keangkuhan kamu itu? Kamu kenal orangnya. Dia memang hebat, lain daripada yang lain. Aku kenal. Siapa sih? Kamu punya sepupu yang namanya Hendra, kan? Iya, kenapa? Makanya dari itu, Rati, saya kesini untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang Hendra. Sejak kapan kamu kenal Hendra?
Ren, pelan-pelan pasti nanti Rian tahu deh kalau Bella itu seneng sama dia cuma gara-gara duitnya. Nah, kalau nanti si Rian udah tahu Bella itu cuma seneng duitnya, pasti dia benar-benar cinta sama Rati. Menurut lu gimana? Kalau menurut saya, sebaiknya kamu pikirkan bagaimana caranya untuk membayar perhiasan itu yang kamu pinjam dari teman. Itu punya gue sendiri. Gue gak minjem dari siapa-siapa. Jadi, kau punya perhiasan semahal itu? Randy, emangnya lu pikir gue anak konglomerat apa? Perhiasan itu palsu. Alias imitasi. Kamu memang nekat. Gimana kalau Bella dan ayahnya tahu? Gak mungkin mereka tahu. Mereka itu cuma penjahat-penjahat kelas teri. Dan mereka gak bakalan bisa bedain antara perhiasan palsu dan perhiasan asli. Gue yakin itu. Maaf, Pak. Ini hanya aksesoris biasa, bukan perhiasan asli. Maaf, saya harus melayani pelanggan yang lain. Keinginanku akan segera terwujud. Iya kan? Hendra? Iya. Kamu dengarkan kata-kataku tadi? Oh iya, tentu. Saya juga mau mengatakan hal yang sama kamu, Bella. Sungguh? Iya. Kamu juga ingin berkeluarga dan mempunyai anak? Iya dong. Kalau gitu, kapan aku akan diperkenalkan dengan keluarga? Secepatnya, saya. Bella. Dan sebelum saya lupa, saya mau ngasih kejutan. Ada yang merasa kenal dengan ini? Masih kelihatan mengkilap kan? Seperti baru. Gimana bisa barang ini sama kamu, ha? Rian, saya mengajak kamu ke sini bukan untuk membuat kamu cemburu melihat Bella dan Hendra. Tapi asal kamu tahu, sebagian besar barang-barang saya pindah ke tangan dia. Kurang ajar, kamu dibungkuk. Rian, tutup mulut kamu. Kamu harus jelasin sama saya, kenapa kalung istri saya ada sama kamu? Maaf, sekarang tugas saya sudah selesai. Jawab! Bella! Jadi ini isi manusia yang kamu maksud? Kamu kenapa nangis? Hendra, ini pertama kalinya Rian menyebutku sebagai istrinya di hadapan perempuan itu. Saya cuma kepingin kamu bahagia, Rati. Dan saya tahu kan gimana caranya. Aku juga ingin melihat kamu bahagia, Hendra. Dan aku juga tahu caranya. Ya.
Saya yakin. Dalam tempo satu minggu, Anda bisa mengeruk uang Rian jauh lebih besar pada jumlah itu. Putri Anda akan menjadi wanita terpandang. Pewaris perusahaan raksasa Jayusman. Apalagi Anda pikirkan? Ikut kami kantor polisi. Oh, tunggu dulu. Kalian tidak bisa menangkap saya hanya karena dengan selembar surat itu. Saudara kami tahan atas laporan dari saudari Bella. Dan Anda melakukan pemerasan juga rencana pembunuhan. Kamu tahan. Penjahanam. Begini cara kamu membalas kebaikan saya. Kebaikanmu? Ini caraku membalas dendam padamu, Chandra. Kamu penjahat, penipu. Maaf. Saya hanya bertamu di sini, Pak. Itu tidak menjadikan saya penjahat, kan? Kami sudah lama mengintai dan mendengar semua penjelasan Anda. Tangkap dia. Apa ini? Enggak, tak bisa. Maafkan aku, Rian. Aku terpaksa melakukan ini. Kalau tidak, Chandra akan mengembalikan aku ke dunia hitam. Aku tidak mau menjadi wanita penghibur lagi. Aku ingin hidup yang layak dan dihormati. Kamu mengambil jalan yang salah, Bella. Maaf. Kamu harus ikut ke kantor polisi. Tapi kamu akan menemani aku, kan? Aku harus menemani istriku. Terlalu banyak waktu yang kubuang untuk kamu. Aku terlalu sering mengabaikannya. Sampaikan maafku pada Rati. Ya. Rati pasti maafin kamu. Aku kenal betul istriku. Dia wanita yang paling berhati mulia di dunia ini. Mereka udah menunggu kamu di luar. Kenapa enggak sih? Kamu gak usah takut deh. Dia itu sahabat saya. Memangnya kamu kenal siapa Nita? Dia memang orangnya agak aneh. Tapi aku tahu, orangnya baik hati dan lembut. Dia itu cuma menutupi keangkuhannya karena dia takut disakiti dan dikecewakan. Iya, tapi... Udah deh. Yuk. Halo. Hai, Nit. Hei, Rati. Jadi berangkat sekarang? Memangnya kalian mau pergi kemana sih? Rati bilang adiknya mau menikah dan saya diundang. Kamu... Iya dong, sebagai seorang sahabat, aku kan wajib mengundang dia. Dan kamu juga. Sebagai seorang kekasih, kamu wajib memperkenalkan calon istrimu kepada keluargamu sebelum kamu melamarnya. Ternyata kalian berdua memang
benar-benar lihai ya. Emangnya kamu aja yang punya misi kemanusiaan? Udah bantuin sana. Ada yang bisa saya bantu? Enggak, udah. Terima kasih. Kenapa Mbak Rati belum datang ya, Ma? Dia mungkin masih di jalan. Dia pasti datang kok. Hei, kamu kapan? Hei, hei. Gimana? Perjalanan menyenangkan. Oke, lancar, lancar. Aduh, maaf. Gimana, Mbak? Sehat? Hah? Mbak Rati bikinin deg-degan. Kenapa baru datang sekarang sih? Yang penting kan sekarang udah datang. Aduh, saya nggak ngira kalau Pak Jayus dan Bu Rini yang datang. Katanya kesehatan Pak Jayus nggak memungkinkan untuk perjalanan jauh. Tidak memungkinkan gimana? Hei, sehat walafiat, alhamdulillah. Terus terang aja. Nah begini, begitu saya tahu anak-anak sudah mau berangkat bulan madu. Nah ini jadi apa? Rasa kakek sama nenek muncul. Sebentar lagi akan ada cucu. Syukurlah. Bulan madu kemana, Mbak? Pokoknya saya sudah menyiapkan 6 tiket untuk keliling Eropa. Loh kok 6? 2 untuk saya dan istri saya, 2 lagi untuk Nina dan calon suaminya. Lantas sisanya? Untuk calon mempelai yang sebentar lagi menyusul. Kok bingung sih, Paman? Memangnya Hendra belum memperkenalkan calon istrinya sama Paman? Di mana dia sekarang kok tidak bareng kalian? Dia bilang akan bikin surprise katanya. Ah, itu namanya anak modern, Pri. Ya, globalisasi. Ayo, Sis. Enggak ah, malu banyak orang. Jangan takut. Kau cuma akan kenalkan pada ayahku kok. Bener nih, ayahmu aja. Ayo. Tante, Om, Pa, kenalkan. Ini Siska, dia calon. Apa sih kamu? Kayaknya kita perlu 2 tiket tambahan lagi nih.